langsung sebenarnya bagaimana duduk perkara ini bersama dengan korban penipuan. Sudah ada Pak Charlim Sumarlin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, ya. Assalamualaikum Pak Charlim. Pagi juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam di. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charlim, uh... Pertama, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Bapak dan juga uh, keluarga Pak Charlim. Pak Charlim, ini saya langsung tanya dulu: uh, anak Bapak saat ini sudah berada di Subang lagi, kembali ke rumah atau masih berada di Jakarta? Pak Charlim sudah ada di rumah, sudah ada di kampung, Bu. Sudah ada di kampung setelah berapa tahun, Pak, di Jakarta? Uh, selama satu tahun, Bu, satu tahun di Jakarta, ya. Iya. Uh, bekerja sebagai? Pembantu babi-sister, Bu. Uh, tadinya kan mau daftar polisi, ikut tes polisi. Uh -huh. Tapi ternyata di sana, di Jakarta, dijadikan dia itu sebagai pembantu, Bu. Babi-sister nggak didaftarin, nggak diproses, dan yang lainnya, Bu. Uh -huh. Asisten rumah tangga di Rumah siapa, Pak, kalau boleh tahu? Di rumah Bu Julia Fitriana Sution atas uruhan Pak Asep sama Bu Heni. Dia anggota polisi juga sama Bu Heni, Bu. Oke, berarti eh, anak Bapak bekerja di rumah salah satu eh, anggota polisi juga, berarti? Betul, ya, Pak, ya? Iya, dipekerjakan, Bu. Dipekerjakan, dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga? Iya, Bu. Selama? Selama satu tahun, Bu. Ini di rumah polisi masih aktif, berarti Polri, polri aktif, Pak? Sama masih aktif, Bu. Aha, bertugas di mana? Kalau boleh tahu, Pak, anaknya sempat cerita? Kalau dulu katanya uh, Bu Yulia Fitriana Sution yang tempat tinggal anak saya, dia bertugas sebagai polisi di Samsat Jakarta Selatan, katanya Bu. Kalau dulu, Bu. Tahun Sam 2016. 2016 Samsat Jakarta Selatan, ya. Iya. Aha, setahun, setelah itu e, tidak melanjutkan lagi menjadi asisten rumah tangga, dibayarkan nggak Pak e, gajinya? Tidak dibayarkan Bu, sampai-sampai anak saya di sana dipekerjakan sebagai pembantu, sampai dia sakit Bu, sampai dia pingsan dimarah-marahin Bu, sampai dirawat sehari semalam di rumah sakit Bu. Mm -hmm. Alasan tidak diberikan... Uh, upah setelah bekerja setahun, uh, anak Bapak ceritanya seperti apa, Pak? Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya dia bilang dia mengeluh ke saya dan mengadu kepada Pak Asep Pak, sama Bu Heni, Bu Heni P, anggota polisi juga sama. Bagaimana sih, Bu? Saya di rumah Bu Julia Fitri Enasution, di sini bukan saja dilatih atau dibimbing atau didaftarkan pun tidak. Bagaimana sih, Bu? Dipekerjakan keras sebagai pembantu, ya. Hmm. E, jawabannya adalah udah, itu hitung, hitung coba mental aja, katanya gitu. Bahasanya, Bu, kata Bu Hemi sama Pak Asep gitu. Oke, setelah itu, setelah uh, satu tahun berlalu, tidak ada uh, upaya juga yang dibayarkan. Akhirnya, memilih untuk pulang kembali lagi ke kampung halaman, ya Pak? Ya, iya, iya, Bu. Nah, Pak, ini cerita awalnya sebenarnya seperti apa, Pak? Duduk perkaranya, kok bisa uh, sampai tertipu begitu ya, Pak? Ya, kalau tidak salah sama komplotan ya, karena tidak uh, lebih dari satu, kalau tidak salah ya, Pak ya, Pak iya, Charlim? Iya, Bu. Cerita awalnya bagaimana, Pak? Ini bisa tertipu ini, Pak? Awalnya gini, Bu, saya kan tidak ada minat anak saya biar daftar polisi, datanglah uh, yang bernama Bapak Tarya sama Pak Asep dia mengiming-imingi suruh anak suruh masuk ke uh, kepolisian bu gitu kan awalnya nolak saya karena tidak punya uang dia bilang udah kebun jual aja sawah kebun jual aja katanya buat modalnya katanya gitu bu hmm. bapak kelam terus siapa yang bawanya Wakapori katanya gitu bu tempo hari itu akhirnya saya terpancing bu dalam pembicaraan itu gitu saya jual kebun dan sawah Akhirnya uangnya dipasrahkan sama Bu Henny, sama Julia, sama Pak Aset. Ternyata bukan si didaftarkan, uang sudah masuk itu dijadikan uh, babysitter atau pembantu gitu, Bu. Hmm, asisten rumah tangga. Nah awal mulanya Bapak ini bisa berkenalan dengan uh, komplotan penipu. Saya menyebutnya komplotan penipu ya, karena memang benar-benar menipu begitu. Uh, bagaimana Pak bisa kenalan dengan komplotan ini? Uh, itu tetangga kampung, bu. Rumahnya dekat. Tetanggaan. Iya, bu. Tetanggaan rumahnya. Aha. Uh iya. -huh. Yang anda tahu memang salah satu dari mereka ini Polri aktif atau seperti apa, Pak? Uh, yang satu PT.DH yang namanya Pak Asep Sudirman itu, bu. Uh -huh. Yang yang uh -huh. Yang dua orang itu, Bu Henipe, sama Julia Fitri Nasution, itu polisi masih aktif, Bu. Hmm, jadi ada tiga orang nih, ya Pak, ya? Iya, iya, Bu. Ada tiga orang yang tetangga Bapak yang mana? Yang uh, di PTDH ini? Yang di PTDH sama Bapak Karya, itu Bu. Oke, tadinya pertama awalnya ngobrol, kemudian apa iming-imingnya, Pak, sampai uh, akhirnya Bapak terbujuk rayu akhirnya mau menjual e, sawah 7000 meter persegi Pak e, untuk memuluskan e, anak bapak katanya untuk masuk ke Polri. Intinya -in adalah e, katanya ditanggung masuk i, tidak sehat tak pun bisa saya masukin katanya gitu apalagi si Neng badannya sehat dijamin masuk. Terus yang kedua, yang kedua yang bawahnya wakapori tempo hari gitu Bu bicaranya begitu. Mm -hmm. Oke, ada ada surat juga, Pak. Kalau tidak salah saya melihat uh, surat pernyataan atau semacamnya, Pak. Betul? Iya, atau surat bu. perjanjian? Iya, Bu. Oke. Uh, jadi Bapak menyerahkan atau mereka meminta uang atau Bapak yang menyerahkan uang, Pak? Dia meminta dulu, Bu. Pertama 200 juta meminta ke saya, Bu. Pertama memintanya memintanya 200 juta. 200 juta ditransfer ke, rekening Pak Asep Sudirman, Bu. Oke. Kemudian? Yang kedua, 300 juta dianterin, suruh dianterin ke rumah yang bawanya, yaitu di rumah Bu P di asrama polisi Kalidara Sebu itu. Pak Oke. Itu Bapak bawa 300 juta itu cash, Pak, ke Jakarta? Cash, Bu. Sama Bu Heni dihitung uangnya, terus bikin kuitansi. Ini kan kejadian 2016 ya Pak, sudah beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya Bapak sudah melapor ke kepolisian mana Pak? Kalau memang Bapak ini sudah tertipu, karena memang sudah ada tanda terimanya juga. Ya, pertama, mediasi keluarganya, terus ke kantor desa, nggak tidak ada penyelesaian. Terus ke ini, masa ke kantor Bu Heni, dan penyelesaian pelaporannya ke Propam sama Mabes, Bu. Bapak sudah lapor ke propam dan juga ke mabes ya pak ya? Iya bu. Respon dari propam dan mabes polri setelah bapak melapor ini, bapak barang, bawa barang buktinya apa saja pak? Barang buktinya kwitansi bu, uh. sama, sama perjanjian yang di desa itu bu. Oke, kwitansi dan juga surat perjanjian yang ada di desa. Respon dari propam ataupun mabes polri pak ketika bapak melaporkan kasus ini pak? Dari dari nama-nama dari yang uh, di Bapak laporkan ini, informasi yang didapatkan dari Propam dan Mabes Polri ini, mana yang uh, Polri aktif? Katanya sih dua-duanya aktif, Bu. Masih aktif. Dua-duanya masih aktif? Bu Heni sama Bu Julia Fitri, masih, masih aktif katanya gitu, Bu. Uh -huh. Ta tapi ada respon nggak, Pak? Ini memang sudah diproses atau seperti apa? Ya... Uh, bicaranya sudah diproses bu, tapi belum ada titik terang gitu bu. Belum ada titik terang termasuk juga bapak juga menceritakan ada sejumlah uang ratusan juta yang bapak setorkan kepada uh, mereka semua ya pak ya. Iya iya bu. Uh, respon mereka bagaimana pak dari Polri? Uh, respon dari Polri belum ada titik terang bu belum ada titik terang sampai sekarang ya Pak. Walaupun iya, Bu. Uh, tadi Bapak sebutkan dari kepolisian sudah menyatakan memang ada dua Polri yang masih aktif ya Pak ya. Iya Bu. Pak uh, ini kan kita berharap ya uh, pihak kepolisian saat ini juga sedang menonton tayangan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa harapan Bapak? Ini dua kasus sudah 2016 Bapak bahkan sudah harus e, menjual sawah Bapak untuk e, sebagai apa ya menyerahkan uang kepada sejumlah orang tersebut bermaksud untuk supaya anak Bapak masuk ke kepolisian apa yang ingin Bapak sampaikan? E, mohon banget pada yang terhormat Bapak Kapolri e, proses saya sudah 8 tahun Pak mohon minta diselesaikan pak minta keadilan agar supaya hak hak saya itu bisa kembali lagi pak agar eh, anak demi masa depan anak saya pak mohon banget kepada bapak kapolri sama yang lainnya mohon eh, keadilan mohon agar supaya Penyelesaian saya itu hak-hak saya dikembalikan, Pak. Mm -hmm. Disebutkan saja Pak, namanya oh, tiga orang tersebut, Pak. Yang pertama eh, Bu Henipe, yaitu yang bertugas di Samsat Jakarta Barat. Yang kedua Bu Julia Fitri Nasution, seorang anggota polisi juga sama. Mohon. Terus yang eh, yang bertugas di Jakarta Selatan. Dan yang satu lagi yaitu Bapak Tarya yang ada di Subang bu. Bapak sempat eh, mendatangi ketiga orang tersebut pak untuk meminta eh, kembali uang Bapak atau meminta pertanggungjawaban dari mereka seperti apa pak sejauh ini? Tidak, saya mediasi bu sama ketiga eh, tiga orang itu terutama ke Bu Heni, bu. Apa jawaban saya... mereka? Jawabannya dia pas terakhir mediasi sama Bu Heni bahasanya kalah ya sudah laporin aja saya kayak kayak bilang begitu Bu akhirnya saya buntu kekeluargaan mediasi Bu sudah ada baca begitu tadinya saya pengen kekeluargaan Bu jangan sampai rame-rame karena Bu Heni sama Pak Asep bicaranya begitu udah laporin aja udahlah katanya gitu ya saya ya sudahlah saya merapat ke kuasa hukum saya kita petunjuk bagaimana jalan keluarnya bu supaya saya cepat beres. ini tentu bisa apa ya kita berharap menjadi perhatian tersendiri bagi Polri ya untuk mengusut apalagi anda menyebutkan masih ada dua uh, anggota Polri yang masih aktif ya yang kemudian juga uh, terlibat dalam uh, kasus penipuan ini. terakhir bapak bagaimana kondisi putri bapak saat ini apakah sehat dan sudah bekerja kembali pak? Alhamdulillah sehat bu. Kalau dulu-dulu dia de depresi bu. Pas kejadian itu putri saya depresi bu. Dia tuh bisa masalah dikasih masukan terus gitu kan karena dia ijazahnya yang SD SMP SMA hilang itu bu. Sampai sekarang dia tidak bisa kerja kemana-kemana gitu bu. Oke. Oh. Oke, berarti sampai saat ini berarti masih di rumah saja, belum bekerja kembali ya Pak? Karena belum. memang sempat masih depresi ya Pak ya setelah kejadian tidak. ini? Iya Bu, tidak bisa bekerja Bu karena harus punya ijazah asli katanya kalau kerja itu Bu. Nah ijazahnya itu ditahan sama ketiga orang ini? Iya Bu, tidak ada sampai sekarang Bu. Sempat dia eh, nelepon pakai nomor telepon rahasia ke saya kalau minta uang kata minta transfer 3 juta katanya gitu Bu udah Ijas ijazan tarif paketin katanya untuk ngambil ijazahnya harus transfer lagi 3 juta begitu Pak Iya kata Bu Yulia Fitri Nasution tempo hari nelpon ke saya tapi nomornya nomor, nomor Asia Bu tidak bisa telepon balik harus transfer 3 juta katanya ijazannya dipaketin katanya saya uang dari mana Bu kata saya buat makan juga susah tidak kerja juga Kerabutan, Bu. Ada yang nyuruh, baru kerja punya uang. Oke, baik. Untuk menebus ijazah yang memang menjadi hak dari anak Bapak saja, harus uh, memberikan uang 3 juta rupiah. Begitu, ini uh, saya berharap betul dari Kepolisian Republik Indonesia bisa menyaksikan uh, apa yang terjadi saat ini, rakyat kecil yang seharusnya apa ya punya harapan dan cita-cita untuk masuk ke menjadi anggota Polri kemudian justru uh, tertipu dengan uh, uang ratusan juta rupiah begitu ya Pak ya. Uh, kita berharap ada tindak lanjut uh, secara cepat dari kepolisian untuk mengusut tuntas dari kasus ini apalagi tadi Bapak sebutkan ada dua anggota Polri yang masih aktif. Terima kasih, Bapak. Kita berharap kasusnya segera tuntas dan uh, menemui solusi uh, yang cepat. Terima kasih, Pak Char. Iya. Telah bergabung bersama sama kami. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.